10 video mikro yang mengetengahkan produk pelancongan berteraskan budaya Langkawi kini diterbitkan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan kerjasama Happy Campus Production. Ia dilaksanakan melalui pautan media sosial LADA secara berjadual selama 10 minggu bermula 13 Ogos 2020. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Dr. Hezri Adnan, dokumentari itu mempertontonkan Langkawi selaku lokasi pelancongan yang syarat dengan nilai pendidikan alam sekitar, budaya dan kekayaan sumber makanan. Video dokumentari itu dilancarkan oleh Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Ahmad Nor. Ia antara lain meliputi visual herba hutan, beras terbakar, masuri, laktod, kebuk arang dan gua pinang. Penerbitannya juga berkonsepkan perkongsian pengalaman dari individu dan tokoh yang terlibat secara langsung dengan perkembangan sektor pelancongan di Langkawi.